warna, bodinya sudah tidak bagus. Ini sebetulnya kalau dia cat ini masih orisinil, masih bisa saya poles. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya. Ini sebelum dicat warnanya seperti ini. Nanti kita akan lihat saat pengecatan. Bagian-bagian dalam kupinya sini semuanya juga, dan ini karena variasi warna hitam, nanti diusahakan bisa seperti orisinilnya, yaitu warnanya menyesuaikan warna biru. Ini banyak warna yang sudah terkikis, dan yang atap ini masih orisinil. Sebetulnya bisa dipoles sudah bagian atap saja. Bagian atap bisa dipoles, tapi memang tanggung, saya rasa tanggung, mending dicat keseluruhannya saja. Spoiler juga ini variasi. Artinya ini bukan orisinil, ini beli terpisah, jadi warnanya yang didapatkan seperti ini. Nantinya akan dicat rata warna biru, dan nanti rata warnanya sama dengan warna bodi. Air. Jadi seluruhan bodinya ini diamplas sampai lampu pun dilepas. Kita bisa lihat di sini. Ini diamplas semuanya. Semuanya juga nanti dilepas. Dan bagian-bagian yang pekok ini ya, ini juga diamplas. Jadi nanti ada bagian yang tidak rata, nanti bisa diratakan. Ini yang di sini. Jadi listnya semuanya dilepas, berbodinya. Kita nanti akan mengikuti terus proses pengecatannya. Sebelum melakukan pengecatan, apa saja yang dilakukan, kita bisa melihat keseluruhan. Jadi terus video saya. We'll be right back.
dalam lagi. Dan bagian tertentu memang harus di, supaya nanti dicat hasilnya kurang bagus. Ini memang ada yang terluka, ada cekung di sini, ada gelembung yang masuk karena serempet. Jadi bekas serempetan terlihat di sini saat di dempulannya terkelupas. Jadi diperbaikinya melalui bagian dalamnya. Jadi bagian dalamnya dikenteng, diketok. Jadi di titik-titik di sini supaya bisa diketik-ketik di sini lah, sila supaya dia keluar, mau keluar jadi bisa rata kembali. Lalu kemudian baru diratakan lagi dengan menggunakan dempul. Oke, ini dempul ya. Ini lampu memang harus dilepas karena memang untuk menggedik bagian sini, untuk menotok-notok bagian sini. Dan harus dipastikan seluruh bodinya ini rata, tidak ada luka yang cekung yang atau yang filmung yang tidak rata. Nantinya memang harus diketok-ketok supaya bisa sampai struktur rata.
benar-benar dipastikan betul-betul rata dan halus, dan dilakukan terus-menerus pendempulannya. Amplas lagi. Masih diarahnya apa, Pak? Arahnya FOC. Oh, bagian dasar cat ya. Yang dasar cat. Ki mau apa, Pak? Hardener. Hardener apa? Hardener kuwi padha bae pengeringe. Oh, pengeringe. Ki pengeringe. Roti mie kuwi ora bae kering. Ora bae kering, ya wis. Ya kering tak kering cuman suwe ngene, ya, Pak. Iya, kering tak kering. Kering sentul tok. Tapi engko mlebar tok ya. Ah, oh, tinggal amo, Pak. Amo. Oh, iya. Orang raket. Iya. Orang merekat. Oh, campurannya ya, Pak. Oh, kayak thinner ya, dicampur thinner apa cat. Eh, toks ini sih bagus ya, Piyo. Oh. Nah, anu sih, ah, tukang kan sih ngerti. Garingnya itu 45 menit. Oh, yang tulisan. Oh, iya, langsung kering. Oh, ini dasar cat yang paling bagus. Epoksi. Epoksi, dasar warna dasar cat ya. Nah, thinner buat warna dasar cat. Apa? Tambah meneh thinner-nya. Are thinner-nya tau wis yang iki ya. Ini cat ini sudah dicampur. Kalau mau cat hujan ya, nggak bisa dipakai, udah hilang. Oh, udah langsung teng. Udah langsung teng. Oh, berarti ini sekali pakai langsung pake. Dihabiskan. Iya. Jadi asupnya kayak onglongol. Oh, jadi gumpal kayak gel ya? Iya.
ini semprotan set. Bagian atap langsung karena cat masih orsinil ya Pak. Anti goresnya siapik ya Pak. Bagian bodi saja. Ini sudah dicap cap dasar sudah merata, tapi memang ada bagian yang masih harus kurang. Masih kurang bagian-bagian tertentu. Mungkin terlihat mungkin seperti ini. Jadi nanti akan dicat dasar lagi. We'll be right back.
Jadi setelah diberi cat dasar untuk bodinya ini, setelah kering kemudian diamplas kembali menggunakan amplas air untuk menghaluskan bodinya setelah diberi cat dasar seperti ini, lalu dilap keseluruhan bodinya supaya tidak ada kotoran atau debu yang menempel bekas amplasan ini. Dan setelah itu baru campuran cat yang digunakan campur dengan thinner. Ini pilihan warnanya. Nomor dicek kok 9550. Iya. Thinner
dirasakan bagian permukaan bodi mobilnya. Kalau masih terlihat ada atau dirasakan masih ada kasar, nanti diamplas lagi, lalu dicek kembali terus hingga betul-betul rata, halus, hilang. Ya, punya lebih optimal dan maksimal. Pengecatan ini dilakukan 4 kali, ada 4 tahapan. 4 tahapan untuk melakukan pengecatan mobil ini. Ini baru dilakukan 2 kali. Jadi yang seperti ini saja sudah terlihat sangat halus. Samping sini sudah semua, tinggal bagian atas, dan ini samping tinggal anti gores. Untuk bagian atas nanti ada pengecatan 2 kali. Anti gores ini hard dinernya
ini sepasang dengan ini anti gores, ini pengencernya tinere ya. Iya. Jadi berarti gua dicampur kia ya pak? Iya. Campur namanya ya, telur kia ya. Disaring ya pak? Iya. Harus disaring itu disaring. Jadi ada perbedaan kecerahan warnanya setelah diberikan anti gores. Ini bagian terakhir anti gores. Ada ini yang sudah di anti gores dan ini yang belum di cat dengan anti gores. Jadi terlihat sekali perbedaannya. Ini nanti bagian lebih dahulu. Bisa 4 kali kita lakukan pelapisan anti gores ini untuk body mobil supaya mengkilapnya awet. Biasa mengkilap sekali. Berarti kikap dulu. Sudah selesai semuanya. Pas samping. Memoles salon mobil banyak apa pak slep pak alat yang digunakan untuk moles ya kayak nganggukan untuk bayi kayak dengannya cewek kayak aku ya pak ya. Ini mengaruhi hongkong pada ini sih mengaruhi komponen tinggal apa ya. Hati ke tangan lo, sungkan lo ya. Iya. Tapi memang kalau hati tangan orang hati pas ini. Ya kok mengaruh. Terus tau nyoba sini yang ada hati sikisik dia kok no. Orang sing mutah itu hati kopat-kopatan, hati tangan beda boy. Ini cepet sih soalnya. Iya, mengaruhi ngomong-ngomong ya. Salon. Alat untuk menyalon mobil. Kuat listrik aku. Kuat, atau ngora kuat tak antuk nang buri tak salur nang buri kuat. Kulitnya wedus pak kulitnya wedus Pira iki om sekali kok? 80. Ki kompon biasa ya? Iya, kompon biasa.
Lah campuran kita dioplos dewek apa? Orang. Oh terakhir ya, telek. Oh. Cuman ki ngong ratakna cet to. Kisan kok nggo anu itu kok. Ngarane. Oh iya pom-pom biasa. Yang manuk apa kak? Yang pusing-pusing. Ya. Oh iya luar biasa keahlian Pak Harjo spesialis bodi mobil untuk urusan cat. Oh pada orang tinjau kafe bingung. Mana luar kota luar negeri yo? Kini orang bahasa Inggris ngomong maring luar negeri kita target yo. Atau anak paspor tiket segala macam dilengkapi hotel apa tuh masalah om yo? Yang ngomong tapi bahasa isyarat om bisa bahasa isyarat apa enggak wah Google wah apa takon Google. Dan sekarang mobilnya sudah mengkilap seperti baru setelah dilakukan pengecetan dan ada juga pemolesan luar biasa. Kita akan melihat bodi-bodinya. Terus, 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 terus
balas kiri.